kenapa pemainnya bikin baja segala macam. Gini ya Mas ya, film itu adalah intangible business, intangible business. Jadi saya Mas Riri ada di sini, mungkin teman-teman semua itu bisa datang ke investor, saya bisa membuat film dengan harga 1M. Saya juga bisa bilang saya bisa membuat film dengan harga 500 juta. Ada yang pernah sutradara lain saya bisa membuat film dengan harga 2M. Tidak ada patokan apapun. Ya kan? Jadi intangible. 1M itu dari mana? Ada ukurannya enggak? Kalau kamera bisa disewa, ya kan? Kalau properti ada datanya, beli pasir berapa dan ada ukurannya itu. Film enggak ada. Ya kan? Mungkin sama Mas Kiri, Reza, mungkin bisa dibayar 100 juta, ya kan? Tapi sama saya tiba-tiba, enggak, saya punya 500 juta. Bisa sekali, enggak ada patokan, gitu. Terus artistik, ya kan? Untuk film, saya mau bikin film warkop, saya mau bikin action, di dalamnya ada komedi segala macam, terus malah ada buaya segala macam. Berapa saya mau buaya? Terus berapa bangun set dan trampo? Artistik saja dengan nomor 1M pak pertama saya atau 2M segala macam. Jadi intangible karena ini kayak beli kucing dalam karung, maka ada kecenderungan oh yang laku yang itu, maka itu ikut dan itu sah. Itu gak cuma di Indonesia Mas, itu di Hollywood juga seperti itu. Lihat bagaimana sekarang film-film daur ulang itu muncul semua. Spider-Man diulang-ulang lagi, Batman diulang-ulang lagi. Ya kan, jadi itu hal yang sah, yang biasa gitu dalam sebuah film. Apalagi film itu membutuhkan kapital itu di atas 5M, 6M. Apalagi banyak Anggi bikin markup itu 10M, ya kan? 15M, bayangin uang 15M. Anda punya uang 15M, kasihkan Anggi umbaran, mau nggak ada? Ini ngomong-ngomong sederhana aja lah, ya kan? Kasih 5M, kalian punya uang 15M, mungkin saya beli batu, saya beli rumah kok. Atau saya beli apa saya investkan buat apa yang jelas enggak, ini buat sebuah apa namanya, buat sebuah industri, buat sebuah produk yang bahkan etalase saja kita enggak punya. Etalase saja kita enggak punya, pasarnya enggak punya, tempat buat majang itu loh, Indomaretnya itu loh. Jadi itu kenapa akhirnya kemudian, ya gak cuma Anggi gitu kan, saya juga punya dosa ketika saya buat ayat ayat cinta, boom, kemudian apa namanya, religi semua televisi dijelbabin semua. Ya itu semua sinetron televisi dijelbabin semua, terus kayak apa. Jadi persoalannya di sini, pemainnya boleh sama, saya pakai Reza, Mas Riri pakai Reza, mungkin Anggi juga pakai Reza. Persoalannya adalah, ada gak produser yang bisa memberikan budget, ya kan, itu sama. Misalnya, warkop meledak, yang main Vino ini meledak. Tiba-tiba yang mengikuti itu, yang mencoba untuk melawan warkop, tidak bisa memberikan kualitas dan juga amunisi yang cukup demi sebagaimana warkop lakukan. Jadi saya tahu banget, tolong kalau bisa membuat film kayak warkop itu, tapi budgetnya bahkan separuhnya nggak ada. Jadi bagaimana bisa itu film itu menandingi punyanya Mas Anggi? Bisa kalau kita ngomongin budget, gitu kan? Terus yang kedua apa? Eksplorasi, nggak ada eksplorasi. Jadi tadinya muncul apa? Ekor akhirnya. Budayanya jadi lapak. Buat saya lapak kan, nggak ada persoalan. Lapak itu juga lucu kok. Buat teman-teman stres, gitu. Kalau kita lebih stres tadi yang lapak kan kita senang banget kan? Jadi buat saya lapak itu sah, gitu. Ya kan persoalannya adalah lapaknya itu stereotip apa enggak? Kalau latarnya stereotip ya udah, gitu. Karena problemnya kita hanya ngikutin aja, tapi tanpa adanya eksplorasi di dalam itu loh yang menjadi persoalan. Jadi bukan persoalan kenapa pemainnya itu aja, kenapa pemainnya pemain, bukan itu yang menjadi persoalan, tapi kenapa pemainnya itu, tetapi hasilnya tidak lebih bagus dengan sebelumnya. Itu aja sebelumnya. Terus kemudian penonton yang terbanyak itu belum menentukan kualitas. Oh itu sah, betul sekali. Tetapi kalau untuk ngomongin tentang uang, orang invest, itu yang dibutuhkan data, Mas. Memang betul, misalnya kita bisa komplain, bisa, wah, saya gak suka filmnya Mas Anggi Umbara ya, warkop segala macam, apa sih gak lucu sama sekali. Tapi datanya komplit, 6,3 ya, 6,8 juta penonton. Kalau kita mau ngomongin bisnis, mau ngomongin nominal, ya gadoannya gak nominal, gadoannya gak ya? Koneksinya nominal, acuannya, itu nominal gitu.
Jadi itu buat saya persoalan kualitas bagus apa tidak bisa ya. Saya bilang oh, film-filmnya Wong Kar Wai itu bagus banget. Tapi ketika ditonton sama ibu saya juga jelas kok apa bagusnya sih yang menurut Wong Kar Wai. Jadi kalau kita ukurannya itu bagus atau enggak bagus itu sangat relatif. Anda mungkin bilang itu lucu, kamu mungkin bilang itu enggak lucu. Tetapi penonton-penonton yang biasanya nonton, yang biasanya di komputer lain, yang biasanya di KRL atau yang nonton baru pada ketawa, ya sangat itu. Itu yang menjadi concern saya. Kenapa film Indonesia yang ada di luar, yang bisa laku di luar hanya film action? Kenapa Garrett bisa survive di luar? Kenapa Headshot bisa survive di luar? Ya kalau kan dipukul jebrok keluar darah, semua orang dunia tahu itu kesakitan. Tapi kan lucu. Orang-orang, bandingannya orang Hollywood dengan Amerika. Orang Jakarta Selatan sama Jakarta Utara kalau gagalan beda kok. Itu konkret itu. Nah, karena itu dari menanggapi area yang sama-sama. Kenapa Korea? Kenapa India? Ya kan, kenapa Korea? Kenapa India? Itu yang joget-joget di, apa namanya? Di pohon sekarang bisa work sih, ya kan itu bisa jadi tonton, bahkan bisa menjadi apa namanya bisa menjadi tontonan yang bagus. Sekarang mungkin ada artikulasi, ada orang yang mengartikulasikan itu bahwa ini keren. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Saya nggak bisa bikin film action, saya nggak bisa bikin film seperti Edwin satu shot panjang gitu kan, saya nggak bisa. Saya nggak sabar orangnya. Saya maunya itu kak gitu. Tapi tidak ada yang mengartikulasikan saya keluar. Kekas itu nggak ada, ke ini juga nggak ada. Oh nggak. Saya nggak ke festival, ke Hollywood, ke Korea. Ini ada film Indonesia ayat-ayat cinta yang nangis Bombay seperti ini. Sama loh nangis Bombaynya sama Saru kan. Orang gitu kan. Tapi tidak ada yang mengartikulasikan itu gitu loh. Jadi makanya yang saya butuhkan apa? Apakah saya harus mengubah diri saya menjadi Edwin? Itu kan? Ya sama halnya, Edwin mau gak merubah seperti itu? Enggak bisa makanya. Karena itu makanya yang saya butuhkan adalah sebetulnya, yang kami butuhkan adalah sebetulnya sebagai ruang. Kalau ruangnya cuma di Indonesia, ya sudah, ini yang bisa saya lakukan. Ya kan? Karena yang mungkin bisa menerima film saya dengan model tangisan seperti itu tuh hanya orang Indonesia, ya udah itu yang saya lakukan. Karena tidak ada yang bisa membawa film saya itu keluar. Dan ketika saya ketemu sama distributor, nanti saya lakukan, saya tonton film saya. Produser, distributor itu nangis melihat film saya. Tapi kemudian jawaban dia apa? Saya nangis, tapi saya nggak mau nangis bikin dengan cara seperti itu. Gimana? Terus bikin cuma ini dikat, ini dikat, ini dikat, ini dibuang ke segala macam. Seperti itu. Jadi ya, saya harus mengubah sinema saya hanya untuk kepentingan bahwa saya bisa dibawa ke internasional, bahwa saya bisa dibawa ke program. Itu saya lakukan itu, gitu loh. Jadi